ya. Dia kalem ya. Oh iya. Hai semua. Yeay, selamat datang di Rumah Sophia Channel. Yeay. Hey guys, jadi video kali ini aku bersama Kak Novita Sariasha lagi mau mengeksplor air sungai yang ada di Tampak Siring. Yang bening banget, sebening kita ya. Iya, yuhu. Pede banget ya sih, harus pede. Iya, harus pede. Panas banget loh, Kak. Ya udah, kita langsung cus aja yuk. Iya, langsung cus aja. Pokoknya kalian harus tonton terus perjalanan kita karena kita bakal memperlihatkan sebuah keindahan. Iya. Sebuah kita kebeningan sih, kita tuh keindahannya kita. Oh siap. Yaudah, jadi, jangan salah fokus ya. Jadi sebelum nonton ada baiknya kalau kalian klik tombol subscribe. Mesti banget. Ya, jangan lupa juga cek channel Kak Novita Sariasha. Nanti aku tag Kak Novita di bio. Ini okay. Mana? Description box. Description box. Yes. Okay. Let's go. Yo. Jalan. Cuma jalan. Hey guys, jadi aku udah habis sembahyang sama Kak Nov. Tadi beli canang Kak Novnya. Aku nggak bawa canang. Kita udah sampai ya di sini ya, finally. Ini tempat favorit Mas biasanya kalau renang. Oh, kalau favoritnya Kakak tuh di sana. Oh, di sana. Di sana. Ya nanti cobain kalau bisa explore sana juga. Ya, jauh nggak Kak? Lumayan loh, kita jalan lagi ke situ. Eh, nggak terlalu jauh banget. Lewat sini apa lewat atas? Lewat atas lagi. Walah. Lumayan jauh ternyata guys, aku kira kayak bisa ke sana gitu. Tapi kan ini harusnya ini jadi alirannya ini dari ya. Sana dulu. Oh iya. Aku biasanya yang di sini aja. Tapi sini juga bagus loh, ternyata airnya bening ya. Bening. Emang di sana keruh? Enggak, bening juga, tapi lebih daken gitu loh, lebih dangkal dia. Oh, lebih dangkal. Ya tapi udah. Seru juga sih. Di sini juga seru, paling favorit sih kalau Mas. Oh, Ustaz, coba ah biar pernah aja. Iya. Nanti kan berbeda. Yeah. Karena kita juga bakalan kesini lagi ya, karena kan tempatnya bagus, nggak cukup cuma sekali aja guys. Kalian wajib banget loh datang kesini, berkali-kali. Asri banget, rindang, nggak usah khawatir kepanasan. Di sini banyak banget ada pohon-pohonnya. Di atas tuh jembatan guys. Oh iya. Ya, ada jembatannya. Ya ampun, nanti kita diintip ya. Oh my god, ya ampun. Ya udah, kita prepare dulu ya guys. Okay. Jangan lupa subscribe. Yay. Pokoknya terus subscribe, subscribe dan like pokoknya ya. Guys, aku lagi sama temen aku. Kalian masih ingat sih dia? Halo guys. Yang pernah siapa tuh? Anjrit, dia nelpon doinya. Enggak, bukan doi. Oh. Jadi aku mau renang, apakah kamu ikut? Enggak. Dia mau kuliah katanya. Jam 3 nih kan? Iya. Iya, ya, renang jam 3. Enggak aja dah. Iya dah. Aku mau renang dulu ya. Kamu mau vlog? Enggak. Enggak. Iya dah. Bye. Guys,
aku pindah spot karena di sana itu ada patung Dewa Siwa, jadi lebih amannya, cari lebih aman bagusnya aja. Kita di tempat sana. Di sana nggak kalah jauh bagusnya juga. Bening, sama-sama bening. Dan aku belum pernah ke sana loh guys, jadi ini spot terbaru menurut aku. Iya. Ih, ada orang nggak ya? Pengen banget nyewa tubing. Kita jadi bisa main-main gitu loh berdua. Oh gitu. Nah, okay. Nanti bakal kalian jagain. Tubing nah, itu apa sih gak tahu? Tubing itu yang kayak buletan tuh loh, kita kayak masuk bannya. Oh, iya 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 iya. Oh, Mas belum pernah yang kesini? Belum. Cuman kayak lihat aja, kata mama gini. Oh ini kayaknya Novita tuh gitu. Iya. Masa sih aku gak percaya. Ini kok sepi ya? Biasanya dia kok yang jagain. Ini ada restoran atau apa? Dulu ada restorannya tapi karena pandemi Tutup. Keren semoga banget sih. Semoga bisa kita tubing ya. Iya, semoga. Ih, kok mendung? Oh, tiba-tiba ya. Mendung ya? Tahu semoga deh. Tidak hujan. Ya, semoga enggak. Kok mana turun? Ini nanti ada tangganya ke bawah. Bagus juga tempatnya. Ya, mending daken dia. Dangkal. Ya, lebih dangkal di sini. Dangkal di sini. Ya, guys, kita mau prepare dulu ya. Kita mau siap-siap. Siapin tenaga, soalnya capek banget ya jalan. Ini mah gampang nih ya. Kita udah biasa ke tempat yang iya, kita udah curam-curam. Jadi anak alam kita. Yes. Ini rumah banget. Tinggal kemah aja belum ya? Iya, tinggal kemah. Ya. Next maybe ya. Oke, okay. Harus butuh tenaga besar. Iya. Karena waktu ini tepar ya. Oh, tepar itu. Tepar. Bayangin nih, besoknya langsung ke air terjun yang lainnya. Ya ampun, oh my God. The gitu best lah. Banget sih. Kira Bantan gampang cari saya. Duit apa? Iya guys, makanya subscribe. Iya benar, komen. Jangan skip iklan sih. Iya, paling benar tuh. Yuk, let's go. Sekarang kita mau berenang. Itu keren. Iya, itu udah dia. Ini udah dia spotnya. Oh, ini. Iya, iya, iya. Ya. Kita let's prepare go. Dulu yuk. Nyebur nih guys, karena udah gak sabar pengen berenang. Karena lagi proses pembuatan foto thumbnail. Di sini alhamdulillah dan astungkar banget, di sini tuh cerah berawan. Tadi tuh agak sedikit mendung gitu loh. Jadi aku kayak takut gitu. Sekarang aku mau nyobain airnya, apakah di sini enak dipakai mandi? Kata Kak Nov sih enak ya. Enak juga dipakai tubing. Ini tuh perpaduan antara air sungai Tirta Empu sama mengening, jadi dia bercampuran. Nah di situ tuh tembusnya. Airnya agak keruh ya, agak beda sama yang di sana. Di sana tuh agak biru-biru. Di sini tuh agak abu-abu guys. Aduh, udah kebelet.
kucing. Batu dan kerikil, nggak bening jadinya. Sebenarnya di atasnya bening, tapi di bawahnya kayak gini nih tanah. Jadi kalau kita jalan dikit, tanahnya naik. Padahal bening kok. Rekomend sih buat kalian yang lagi ada di Gianyar, pengen menemukan air bening ini cocok sih. The best banget sih guys, ini tempatnya juga teduh ya. Kalau ada aku banyak pohon. Sampai datengin tempat itu berkali-kali, tapi emang bener-bener rekomend, ya. Bener-bener bagus banget. Ini bening. Kita mau berendam dulu. Aduh enak banget weh. Iya enak banget loh. Panas nggak dingin? Sekarang udah nggak dingin karena menyesuaikan seluruh tubuhnya. Lancaran di sana tapi takut kejedot. Eh, coba ada tubing, bener nih seru banget seru, kita sampai ke sana. Oh, iya. Kenapa ya nggak ada yang jaga? Eh temennya hilang lagi tuh. Aduh mana dia? Temennya hilang rumah sih. Oh bang, mana hilang? Hilang lagi. Pulang nih. Guys aku mau kasih lihat kalian pemandangan di bawah air ya. Iya. Ini ada arus-arus nih pasti keren banget deh. Iya sih bagus. Coba kita di situ ya. Filmin aja GoPro-nya. Kalau kita nggak mungkin. Hah? Boleh langsung. Boleh kok. Ya coba nih ya guys ya lihat ya. Ini kaki kita putih banget loh. Lihat batu nih. Enggak bawa celana.
Kalau arahnya ke situ bagus ya.
kalau kita kesana gitu halus gitu lah. Ya gitu lah. Jadi sekian dulu ya guys vlog dari kita. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Yeah. Bye. Udah di bawah air aja deh nih closingnya nih.